Sifat dia berubah ke gue, jadi gue nggak tahan, ya udah gue putusin aja. Ya udah, mau lo putus kek, mau nggak, gue nggak peduli. Gue smash gigi lo. Gue nemu cowok di Bumble, udah sama-sama nyaman. Dia malah minta temenan doang. Emang lo minta mana? Minta jadi... Gue capek beneran sumpah. Pengen ngelucu, tapi males banget deh. Temen gue, kalau kentut suka nggak nu. Temen gue kalau kentut suka kagak-kagak nu. Tips dong biar temen gak kentut. Apa sih? Oh, suka gak ngaku. Udah deh, capek banget, gak penting. Gue pengen punya sahabat, mudah-mudahan aku Karin. Boleh gak gue jadi sahabat Karin? Orang aja pada nyerah. Lu pendaftar. Aku Karin! Bercanda, Rin. Ya Allah, timang konten. Kenapa sih air galon sama gas kalau habis selalu barengan? Kenapa ya? Kenapa sih? Kenapa sih? Gue disuruh mikirin gas sama galon gue. Gue minta maaf deh. Tante, gigi lu kering. Masa gue dibilang jelek sama temen gue, padahal gue ganteng kata mak gue. Ingin bantuin lunasin utang ortu, tapi gaji gue sebagai guru gak seberapa. Apa saran lu, Ken? Minta maaf aja, minta maaf. Saya gak bisa bayar gitu aja deh, minta maaf deh. Gue minta maaf deh, siapa namanya orangnya? Ken, aku udah pernah tunangan, terus putus udah setahun. Sekarang muncul lagi dan balikan. Ya udah, terserah lo mau balikan, mau berantem, gue gak peduli itu gak lo. Heboh, apa-apa heboh, jadi masalah. Timbang begini aja lapor, bukan gak ada malunya. Tiap pakai kerudung muka jadi double juga. Senyum double, ada garis double gitu sampai pipi. Tiap pakai kerudung muka jadi double juga. Apa sih, lo nanya apa cerita sih, Neng? Kalau cerita kan gue gak perlu jawab gitu ya. Mesti tau ngadepin lo. Pas teman ultah kita rayain kasih surprise, pas kita ultah dia nggak ada samsek, dia nggak nganggap lu temen kali, padahal bandel sih emang gue nih dasar lo. Udah mau setahun deket tapi gitu-gitu aja terus, yeah laki lah tuh nggak bisa lo ya, bukan kayak gitu nggak jadi ya lu takut.